Pak Mirsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mirsa. Ini kita ada di Terminal Bekasi. Wah, ini trek jalur-jalurnya agen-agen bis lintas Sumatera. Ah, mau kemana kah kita pada pagi hari ini? Cerah banget udaranya, ini banyak pilihan mobil-mobil yang ada di area Bekasi. Nih di sini ada LBJ, jurusannya juga ke Lubuk Linggau, Sorolangun, Pariaman, Limau, Tiku, Lubu Basung terakhir. Ada Putri Candi. Ini sampai Palembang, Kota Bumi, Tujuh Agung, Kasui, Pasar Banjit, Friksewu. Ada Krui, ke daerah Krui, Semana, Talo, Bengkulu. Ini ada Epastar. Ada Bunda Start, ada PBP. Kemana PBPO? PBP ke Semarang, Purworejo. Oh, Gumarang. Gumarang ketinggalan. Aduh. Udayuli. Ya, Udayuli paling pojok, Udayuli. Gumarang Jaya. Aduh, MPM Mutia Putri Mulia. Ini juga jurusan ke Sumbar. Putra Belitang sampai Komering. Nah, ini habis ini Ranau. Ini ku spesialis ke Muara Duo sama Ranau. Nah, ini Terminal Bekasi kalau pagi komplit banget Pak Miarsa buat tiket-tiket agen jurusan Sumatera. Ini ada Family Raya. Bang Semiring, ada Adi Prima. Wah, hadir. Ini biasa juga ada Arya Prima, Lantra Jaya sudah full parkir. Arya Prima ALS. Aduh, ALS. Kita lihat konfirmasi ke daerah mana. Bekasi Raya, Lantra Jaya. Mau kemanakah Kang Enyon? Naik bis apakah hari ini? Kita bisa lihat dan cek. Lantra Jaya, ada Bekasi Raya, Prima Jasa. Ini agen Sumatera rata-rata ini. Ini juga ada Iba Putra sama Minanga dan NPM. Nah, ini agen NPM Bekasi ini. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Nah, gimana? Ramai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Wah, langsung cash and carry. Sos. Berapa tiketnya, Bang? 450. Sampai 50 dari Bekasi ke Sumbar. Nah, Pak Mirsa, untuk yang mau bertujuan ke Sumatera Barat, tiketnya sampai 50, satu orang dari Bekasi. 50 ya. Sos Gumarang Jaya, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor. Nah, ini kita bisa datang nih. Karena kita naik pisang ini bawa tujuan ke Sumbar. Oke. Tetap pantau Kang Enyon Channel. Assalamualaikum. Nih dah. Kita berangkat ya. Yuk. Berangkat. Ini kita berangkat dari siang nih. Dari Bekasi berangkat. Tetap pantau terus di Kang Enyon Channel. Dan Ibu Evi dari Lubuk Basung. LBJ. Nah, ini ada kru-kru dan agen-agen yang mantap, ya kan? Ada Udi juga. Udi Elda. MPM. Kita persiapan berangkat menuju Rana Sumbar, Rana Minang. Padayo, Gadi Rantau. Thank you.
Oh. Tadi ya. Jadi ada GPS, GPS kan ada doang dong GPS. Alah ya kita udah tua. Nah, jangan sen lapang makin. Kayak kita udah tua. Lagi. Masri. Ya, bis ini kapasitasnya 40 seat. Baru berangkat udah tidur ini. Waduh. Berarti. Nah, ini kita lihat ada check smoking area di sini. Smoking area. Toiletnya di dalam. Loh, mau kemana kamu ini? Sadar kamera. Hah? Mau kemana? Padang. Mau ke? Padang. Pulang kampung? Padang. Pulang kampung? Pulang. Yo nih, pulang nih. Iya. Oh, pulang. Ya, Pak Mirsa, kita perjalanan kurang lebih sekitar 30 jam ke Padang. Kalau lebih cepatnya lagi, kalau lancar bisa 24 jam ya. 24 jam ya. Oke. Ini kandang macan di belakang tempat istirahat. Tempat istirahat di belakang. Ini pan dua suap. Pintu masuk.
Ya, Pulau Gebang. Nah, ini kalau di Sumatera parkirnya di bawah sini. Terus. Lihat. Ini kita menggunakan armada SR2. Parkir memang ya. Indonesian please. Aduh. Ya, perkenalkan ini adalah Bang Fadli. Ya, pengemudi. Ini namanya Bang Uda apa Uda ya? Uda Oyon. Halo Bang Ju. Kita sampai pelabuhan Marak. Lah,